Pada hari pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tingkat Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, petugas checkpoint masih mendapati para pemudik tujuan Ciamis yang mengelabui petugas dengan menggunakan gate tol lain. Para pemudik yang berasal dari zona merah Kabupaten Karawang sempat memasuki gate tol Kertajati dan terjaring pemeriksaan checkpoint para petugas gugus tugas COVID-19. Para petugas kemudian memerintahkan sang supir minibus untuk berputar balik kembali ke arah Karawang. Arahan petugas pada awalnya dituruti oleh sang supir. Namun bukannya memutar balik ke arah semula, sang supir malah mengelabui petugas dengan menggunakan pintu tol lain, yaitu pintu tol Sumberjaya. Pemudik yang berjumlah 11 orang ini akhirnya terjaring kembali di pintu tol Sumberjaya dan kemudian digiring ke Mapolres untuk didata identitasnya. Usai dilakukan pendataan, para pemudik kemudian dikawal oleh petugas patwal Polres Majalengka untuk dikembalikan ke Kabupaten Karawang. Ya, mereka berasal dari Karawang yang hendak kembali ke kampung mereka, yaitu di Ciamis. Tapi berkaitan dengan berlakunya PSBB, protokolernya adalah karena itu kategori mudik, ya, sehingga atas perintah Bapak Kapolres, ya, kita kembalikan lagi mereka ke Karawang dengan mobilnya dan 12 penumpang. Ya, kita kalau udah memang begini, pasrah aja, Pak. Yang namanya kita bersalah, syukur-syukur ada pertimbangan kebijakan karena kita orang-orang susah, Pak, yang mungkin butuh sesuap nasi gitu. Tapi Mas, Pak, tahu kan ini pemberlakuan PSBB di Jawa Barat? Iya, saya tahu, Pak. Kenapa langgar? Ya, karena keterpaksaan mungkin ekonomi, Pak, kami. Dan bagi pribadi kami supir karena ekonomi, terus dia karena mungkin ingin udah nggak kerja, pertama mungkin dia ingin pulang juga gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.